Mencabarnya hati Dolmat nak siapkan Natkos Gunung Kinabalu Miss Universe Malaysia. Pereka kostum kebangsaan Miss Universe 2022, hati Dolmat mendedahkan dia berdepan satu cabaran besar ketika menghasilkan busana yang diinspirasikan daripada Gunung Kinabalu. Jelas hati, pada awalnya dia telah menggunakan beberapa jenis kayu asli untuk diletakkan di atas busana tersebut. Bagaimanapun ia terpaksa ditanggalkan disebabkan bahan tersebut tidak dibenarkan memasuki negara Amerika Syarikat. Hal ini kerana, hatta difahamkan kayu asli yang digunakan itu dikhuatiri mengandungi bakteria hidup dan berbahaya sebelum dia mengambil keputusan untuk menggantikan dengan kayu tiruan. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Cabaran sangat banyak, salah satunya pada kostum kebangsaan iaitu Gunung Kinabalu. Jika tengok pada video belakang tadbir pembikinan baju tersebut, saya ada meletakkan beberapa elemen yang betul-betul menggunakan kulit kayu asli, tapi masa fitting pihak pengurusan bagi tahu negara Amerika Syarikat tidak boleh bawa masuk kulit kayu atau berkaitan dengan alam. Sebabnya adalah dikhuatiri akan ada bakteria pada kayu-kayu tersebut dan bahaya jika dibawa masuk ke negara sana. Kalau betul-betul nak guna kayu tersebut, saya perlu pergi makmal dan matikan semua bakteria dan kuman. Ia adalah saya tak tahu. Jadi saya terpaksa buka kayu asli dan gantikan dengan bahan kayu tiruan, katanya. Hatta berkata demikian ketika ditemui pada majlis memperkenalkan kostum kebangsaan dan gaun petang Miss Universe Malaysia 2022 yang diadakan di Mai Ji Tower, Damansara pada Rabu. Dalam masa sama, hatta turut meluahkan rasa bangga apabila tempoh 4 bulan digunakan bagi menghasilkan 2 busana Miss Universe akhirnya siap. Proses keseluruhan untuk membuat 2 busana tersebut saya kira mengambil masa dalam 4 bulan juga. Ia bermula daripada proses sketch sehingga baju itu siap. Bila tengok hasilnya buat pertama ditayangkan pada orang ramai di press conference sangat berdebar sebenarnya, sebab ini pertama kali untuk saya. Dalam masa sama saya rasa bangga dan bertuah sebab dipilih sebagai designer untuk kedua-dua busana, tambahnya. Untuk info, negara bakal diwakili oleh juara Miss Universe Malaysia 2022 iaitu Leslie Chaam ke pertandingan Ratu Cantik Miss Universe 2022 yang bakal berlangsung pada 14 Januari 2023 di The Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, Louisiana, Amerika Syarikat pada 14 Januari 2023. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.